digoreng dulu setengah matang, guys. Ini bumbunya, cabenya banyak-banyak, ini strong. Aku tambahkan ikan asin. Terus ini parinya. Mantap. Ikan asinnya juga digoreng. Baunya bikin tetangga lapar ini. Ini tempenya udah digoreng setengah matang ya. Aromanya sedap. Sedap banget ini. Masukin bawang putih, bawang merahnya dimasukin ya. Kongso dulu. Nanti yang terakhir cabenya. Biar enggak acu-acu. Biarkan harum dulu. Kalau suka minyak banyak, tambahin minyaknya, guys. Ini aku bikin kurang minyak. Sedikit aja, nanti terlalu banyak minyak, enggak suka. Nah, sekarang masukin apa namanya, cabenya. Nah, ini masukin cabenya. Hari ini bikin kamu nambah nasi terus ini makan kayak gini. Oh my god. Nah, sekarang masukin parinya. Tambahkan garam ya, guys, karena aduh jadi batuk ini, karena udah ada ikan asinnya, jadi garamnya nggak usah banyak-banyak. Kalau kalian suka micin, tambahkan micin. Karena saya nggak suka micin, jadi nggak ada micin ini atau penyedap lainnya. Nah, last, masukkan semua bahan. Ikan asin sama tempenya harap jadi satu. Thank you.
Kalau yang takut pedes, tambahin gula aja. Saya nggak mau nambah, nggak nomor ini tanpa penyedap rasa, tanpa gula, oke? Kalau kalian suka yang ada penyedapnya, silakan ditambahin. Nah,